Hai hai hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini kita akan membuat tutorial template CapCut. Dan langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Pertama, buat dulu project barunya. Kita tambahkan titik bitnya. Kemudian kita bisa klik audionya, titik bitnya ini mentahnya. Kita bisa cari menu di bawah, cari yang namanya extract audio. Kemudian klik audionya, pilih irama atau GBG potongan. Kemudian kita ikuti titik yang di atas untuk menentukan bitnya. Kemudian jika sudah kita klik checklist dan pilih ikon tambah kotak ini, pilih di sini sekitar 2 foto yang akan kamu gunakan ya teman-teman. Hapus dulu titik bitnya. Kemudian ubah formatnya, pilih 9:16. Tarik foto pertama sampai titik yang pertama. Kemudian kita zoom sedikit fotonya seperti ini. Untuk foto yang kedua, bentar, kita hapus juga untuk akhirannya. Nah, untuk foto yang kedua, tarik aja sampai 4,4 durasinya. Atau titik 9. Kemudian di zoom juga fotonya. Kita mulai dari foto pertama, tambah 1 keyframe di sini. Kemudian tambah 1 keyframe juga di akhirannya. Geser fotonya ke bawah sampai mentok ya. Kemudian geser ke sudut seperti ini. Kemudian pilih grafik, pilih keluar, sorry, pilih yang memantul 3. Nah, jika sudah checklist dan ini bisa pilih di bagian efek juga, pilih efek video, kemudian kita ke bagian disco, cari yang namanya bermain pendulum. Tarik sampai ke foto pertama saja. Kemudian kita bisa pilih sesuaikan untuk intensitasnya sampai 10, pertajam 0. Oke, sebegini aja. Kemudian di sini, di bagian sini, di bagian akhir ini atau di bagian mau mendekat transisi, kita bisa pilih efek video lagi, pilih yang masih di disco ya. Pilih yang guncang. Guncang benar. Nah, ini. Pilih sesuaikan, atur aja sampai 15. Ini sampai 20. Nah, ini tarik hanya sampai sini aja.
Okay. Kemudian bisa pilih salin. Kemudian kita klik ganti. Ganti aja menjadi di sini bayangan. Kita pilih sesuaikan. Di sini kita pilih kecepatan sampai 20 saja. Checklist. Oke, jika sudah, untuk foto yang kedua kita tambah satu keyframe di awalannya seperti ini. Kemudian ke titik 2 tambah satu keyframe. Bentar, ke titik 3 ya. Titik 3 tambah satu keyframe. Di perbesar fotonya. Kita ke titik 4, 5. Nah, 5 di sini keyframe tetap. Di 6 perkecil fotonya. Kita ke titik 2 dari yang terakhir, perbesar fotonya. Dan titik yang terakhir di foto ini ya, kita perkecil fotonya. Di sini pilih grafik, pilih keluar satu. Nah, untuk yang di sini bisa pilih grafik juga, pilih keluar satu. Nah, sisanya bisa kalian tambahkan keyframe tetap aja untuk setiap bitnya. Nah, jika sudah, kita bisa ke bagian awal. Kita atur JJ-nya di sini. Ini JJ tipis sebelum JJ yang biasanya kita gunakan. Kita bisa gunakan 3 keyframe di awalnya ini. Keyframe pertama geser foto yang ke bawah. Keyframe kedua geser foto yang ke kanan. Keyframe ketiga geser foto yang ke atas. Kembali keyframe pertama, dia tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe kedua juga tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe ketiga juga tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, untuk cara smoothnya, tambah satu keyframe depannya. Ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Tambah lagi ya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Kalian bisa lakukan cara ini, hapus tambah lagi itu sebanyak 2 kali atau 3 kali sesuai dengan opsi yang kalian ingin gunakan. Smoothnya itu seberapa smooth gitu ya teman-teman. Jadi gampang aja untuk cara smoothnya di sini. Nah, ini JJ tipisnya gini. Nah, itu tipis gitu itu. Nah, jika sudah, kita akan ngatur JJ di setiap bit yang kita gunakan ini. Caranya seperti hampir sama seperti tadi, tambah 3 keyframe di sini. Untuk keyframe pertama, geser fotonya ke bawah, lalu ke kanan. Bentar. Untuk foto yang pertama, geser fotonya ke bawah aja ya. Untuk foto yang kedua, geser fotonya ke bawah, lalu ke kanan. Untuk foto, bukan foto ya, maaf ya, agak ribet ngomongnya. Untuk keyframe ketiga, geser fotonya ke atas. Seperti itu. Kemudian kembali ke keyframe pertama, hapus, tambah lagi, hapus. Kemudian ini juga hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, cara smoothnya sama sebenarnya. Kalian bisa hapus, tambah lagi sebanyak 3 kali atau 4 kali
Itu tergantung dengan sesuai dengan semut kalian ya. Nanti waktu bagian semutnya itu kalian bisa semut juga di bagian titik bitnya ya. Tapi sebelumnya lakukan dengan cara seperti ini dulu ya. Hapus tambah lagi ini. Jika sudah, kembali lagi ke sini, baru disemutkan. Untuk titik bitnya juga kalian boleh semutkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah segini. Itu contoh ya. Nah di sini saya kasih contoh cara 7G lagi sekali lagi. Untuk semutnya kalian sudah paham. Nah tambah 1 keyframe, lebih tepatnya di 3 keyframe di per bitnya. Geser fotonya ke bawah. Di keyframe pertama, keyframe kedua geser foto ke bawah, lalu ke kanan. Keyframe ketiga geser fotonya ke atas. Kembali keyframe pertama, tambah 1 keyframe, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe kedua tambah 1 keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Keyframe ketiga juga tambah 1 keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Oke, lakukan cara ini sampai ke akhir foto. Oke, jika sudah kita ke foto ketiganya di sini. Di sini bisa kalian salin atau bisa kalian atur lagi juga tidak masalah. Di sini Sela pilih atur lagi untuk fotonya sampai ke titik yang terakhir. Kita zoom sedikit fotonya, kemudian kita bisa pilih keyframe di foto pertama. Kemudian di sini kita bisa pilih zoom fotonya, geser ke atas fotonya seperti ini ya teman-teman. Pilih grafik, sorry ya, kemudian pilih keluar satu. Nah seperti ini. Kita ke bagian dua dari yang terakhir, tambah 1 keyframe, geser aja fotonya. Nah, kira-kira segini. Ke bagian akhir bisa geser lagi fotonya ke tengah, perkecil. Bentar. Nah, seperti ini. Bisa pilih grafik, pilih keluar satu. Nah, sisanya bisa kalian tambahkan keyframe tetap saja. Oke, jika sudah, untuk di awalannya kita menggunakan di bagian jejak tipis seperti tadi, tambah 3 keyframe. Keyframe pertama geser foto yang ke bawah. Keyframe ketiga, dua geser foto yang ke kanan. Keyframe ketiga geser foto yang ke atas. Bentar. Kembali keyframe pertama, tambah 1 keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Ini juga tambah 1 keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, disemutkan seperti biasa tadi ya teman-teman. Nah di sini untuk JJ di bagian ini tambah 1 keyframe,
geser fotonya ke bawah, lalu ke sudut seperti ini. Tambah satu keyframe, ini hapus. Tambah lagi, dan ini hapus. Tambah keyframe cara smoothnya seperti tadi. Hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Ini juga. Tambah keyframe kiri dan kanan, lalu hapus. Nah, ini juga ya teman-teman, cara jejernya. Tambah satu keyframe, geser fotonya ke bawah, lalu ke sudut seperti ini. Tambah satu keyframe depannya, ini hapus. Tambah lagi, dan ini hapus. Tambah satu keyframe kiri sebentar seperti ini, hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, lakukan cara ini sampai ke akhir foto ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan video akhirannya. Oke, jika sudah, ini udah selesai. Jika kalian ingin menggunakan efek di bagian lensa apa ya, cermin, kita mulai dari titik yang ketiga. Di sini kita bisa pilih efek video, kita ke bagian lensa, kemudian ke cermin. Atur hanya sampai titik keempat. Nah, segini. Kemudian, bentar, salah. Segini ya. Kemudian salin, letakkan seling aja satu kotak seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa salin lagi. Letakkan di sini. Jadi pas lagi aja itu, teman-teman. Nah, di sini bisa kita salin juga di bagian efek ini. Kita mulai dari beat yang ketiga dan keempat. Nah, pilih di sini, seling aja seperti itu. Gini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ke bagian efek cermin tadi. Di atasnya kita salin dulu ya, kemudian pilih ganti. Gunakan efek berikutnya, yaitu di bagian disco. Cari yang namanya kilat hitam, kemudian kita bisa sesuaikan kecepatannya sampai 100. Nah, checklist. Salin, letakkan di semua keyframe cermin tadi. Nah, di sini juga bisa pilih salin dulu ya. Di sini 3 efek salam gunakan. Pilih ganti, kemudian ke bagian disco juga. Kita cari yang hayalan 2. Nah, ini selesai seperti ini. Salin kedua efek ini, letakkan di efek cerminnya. Oke, udah selesai. Di sini untuk transisinya saya menggunakan di bagian Oke, udah selesai ya teman-teman. Jadi kalian bisa tinggal ekspor aja untuk foto yang pertama. Jika kalian ingin menggunakan overlay juga boleh. Zoom sesuai dengan format, pilih off campur, pilih pegelap,
Dan untuk foto yang dasarnya ini, kita bisa pilih animasi, pilih yang pudar masuk, atur sampai 7. Bentar. 7 atau 8 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Jika sudah, kita bisa tinggal atur rasio, dan seperti ini kita bisa tinggal upload ke template. Nah, segitu dulu tutorialnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.